Kau bawa makanan lah. Tak aku sure. Sekejap. Bino. Kau bawa makanan ke? Eh, bukan aku eh. Aku bawa ni kan ya? Hi guys, Nina, makanan aku bawa untuk kamu. Nah, Nina, panjang umurnya, kelon bagus itu. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam. Lihat kau langit atau? Makin gelap kan? Adang tu kau nyanyi, hujan kan ada pepeda. Kacau eh. Hilang ke momentumnya. Cakap pasal hilang ni. Mana Sofia? Kurang seorang ni tak nenek? Kau ni pun aku cek. How about ni main game macam The Voice? The Voice? Yes. Tapi instead of menyanyi, ni ubah ke cerita siapa paling berhijab. Besam. Becus. Buyuk. Cerita ni terjadi masa aku tidur di rumah mula niniku sama cousin-cousinku. Baik. Belum kau tidur? Akhir sudah ni. Baik kau tidur. Jangan kau dikacau. Aku ni jangan kacau. Lepas kejadian itu, kami buang tiara rocking chair itu. Jarang tiap tidur sana sudah. Next. Okay, kali ini aku lagi bercerita. Cerita ni masa aku freshie di UBD dulu. Back in 2009. Eh. Sorry, Ross. Sorry, Ross. Thank you.
Kau, siapa tinggal di bilik semalam kau tahu? Bising bayang malam-malam, ah. Minta maaf, bilik nombor berapa tahu, ah? Nombor lima ke, dek? Oh, nombor lima, nombor lima. Bilik sebelah itu, patah pulang sudah kosong, Wang. Di sini ane dulu hostel beli bini. Tapi pasal ada kes tu dia bunuh diri sini, ya tak kena ubah jadi hostel laki-laki. Mun pasal bunyi-bunyi yang macam itu, jangan tak dilayat. Mana dia? Eh? Mana tu? Mana dia? Sanggup tak pulang dari rumah, eh? Untuk kamu tinggal di sana. Kamu belok, eh? Kau juga. Okay, next. Cerita ni masa aku babysit anak buahku. Aku tu kan tidurkan dia. Kali... Nanti tidurlah. Saya pergi awal tu sekolah. Siapa tu di sana, Ato? Bula je saja teman, gedah tidur balik. Lepas kejadian itu, tak mahu muka seminggu. Kau lagi. Apa ha, beri jep pulang tak? Right, next. Okay. Set the best for the last. Cerita ku ni baru saja terjadi kemarin. Masa aku kan balik daripada UBD. Tolong hantarkan balik. So, kereta aku nak dapat di start. Boleh, ha? Wah, taksi ni kereta aku ni. Bagi duduk di belakang kereta, teranah tak. Selalu Johor balik. Jatuhlah. Pasalnya aku final year kan. Jadinya aku start busy sudah ni. Dan
takut kau air balik? Apa je kan ditakutkan? Lagipun aku biasa sudah bah air balikan ni. Biasa sudah kalau kawan ku dapat nato. Malas tak kuingat auto aku nyaringi. Tani radio ni ku nyaringi, lagi ku nyaringi. Sekali it. Bayol. Udah tah. Ayo sudah ni. Tidur tah. By the way. Apa? It's okay. Besok sajalah. Malam. Tentu pulang kau lebih cakap betul. Masa aku balik itu, baru tambah aku beritahu yang diorang ini eksiden masa on the way ke pantai itu. Tapi Tani mesti ingat benda yang Tani indah nampak itu indah semestinya indah wujud. Kadang-kadang ada ni sama kita ni masa ni. Bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam gelang. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Ha 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 ha.